Raja Salman menangis, detik-detik terbangunnya Al-Walid dari koma usai diobati Ida Dayak. Malam ini Raja Salman menyaksikan langsung proses pengobatan terapi yang dilakukan oleh Ibu Dayak untuk pangeran. Kondisi pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal kini sudah membaik, setelah melakukan proses pengobatan tradisional Ibu Ida Dayak. Ibu Ida dikenal sebagai salah seorang ahli dalam penyembuhan stroke, tulang bengkok dan patah tulang. Ibu Ida yang melihat Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal mengungkap bahwa sang pangeran perlu dilakukan pengurutan di seluruh badan. Hal itu dikarenakan seluruh peredaran darah yang ada di tubuh pangeran membeku, lantaran sudah 17 tahun lebih tidak bergerak. Hal itu yang memicu sang pangeran hingga sampai saat ini masih terbaring di tempat ranjang yang ia tempati selama 17 tahun terakhir. Mendengar pernyataan Ibu Ida, Raja Salman segera memerintahkan Ibu Ida untuk melakukan terapi urut pada tubuh pangeran. Supaya peredaran darah yang ada di tubuh pangeran segera berjalan kembali dan tidak membeku. Ibu Ida yang sigap, langsung mengambil eksekusi untuk proses pengobatan terapi untuk pangeran. Dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dikerahkan oleh Ibu Ida, hingga ibu kekurangan tegana saat mengobatin sang pangeran. Sebelumnya, Raja Salman sempat shock setelah Ibu Ida ungkap penyakit yang diderita pangeran, wajar koma hingga 17, ternyata alami penyakit ini. Setelah dua kali melakukan terapi pengobatan pada Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal, akhirnya Ibu Ida menemukan titik terangnya. Ibu Ida menyatakan bahwa penyakit yang dialami oleh Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal bukan penyakit biasa yang umumnya dialami seluruh manusia. Arab Saudi kenal dengan para ilmuwan, utamanya dalam ilmu kesehatan. Namun, selama 17 tahun terakhir belum ada yang mampu menyembuhkan penyakit yang dialami Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal. Setelah tiga dokter spesialis luar negeri sudah tidak sanggup menangani kasus penyakit yang diderita pangeran dan sudah bertahun-tahun. Dokter tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan bagi kesembuhan pangeran. Hingga setitik harapan pun muncul ketika Raja Salman melihat metode pengobatan Ibu Ida Dayak. Raja Salman yang mengetahui hal ini menghubungi Presiden Jokowi, menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan Ibu Ida Dayak memberikan terapi kepada pangeran. Setelah melakukan terapi dua kali akhirnya mukjizat keajaiban itu datang, dengan pelantara terapi Ibu Ida Dayak. Sebelum Ibu Ida melakukan pengobatan kepada pangeran, Ibu Ida menjelaskan bahwa dirinya hanya pelantara dalam penyembuhan pangeran. Dirinya mengungkap segala kesembuhan atas penyakit yang diderita manusia hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, dan saya hanya pelantara. Ibu Ida menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Namun, ibu berusaha dengan sekuat tenaga dengan kemampuan dan keahliannya untuk menyembuhkan pangeran. Raja Salman dan para imam besar Arab Saudi mempercayakan pengobatan itu kepada Ibu Ida, demi kesembuhan Pangeran Al-Walid bin Khaled bin Talal. Hingga saat ini kondisi sang pangeran terus membaik, namun masih harus terus dilakukan terapi pengobatan supaya segera pulih total. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Akui kehebatan Ibu Ida Dayak, Raja Salman dan Ibu Ida Dayak buka pengobatan massal gratis di Arab Saudi. Memang di mana lokasi praktek pengobatan Ibu Ida Dayak ini, kata Ibu Ida Dayak, pengobatan Ibu Ida Dayak viral di medsos saat buka praktek pengobatan di Arab Saudi. Raja Salman beri sertifikat resmi dan tempat di mana Ibu Ida Dayak buka praktek pengobatan di Arab Saudi. Tak hanya itu, dikabarkan Raja Salman akan mengadakan praktek pengobatan Ibu Ida Dayak secara massal. Acara pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis akan segera digelar. Warga mulai berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri untuk berobat ke Ibu Ida Dayak. Melihat warganya mulai ramai, Raja Salman umumkan bahwa praktek pengobatan massal gratis di Arab Saudi akan digelar pada tanggal 6 April tahun 2023 mendatang. Ibu Ida Dayak mengaku bahwa diri bangga bisa buka praktek pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis.
Saya sangat bersyukur atas ilmu yang diberikan Allah kepada saya akan membantu orang yang membutuhkan saya. Terima kasih buat Raja Arab sudah mempercayai saya dan diberikan tempat untuk buka praktek pengobatan massal di Arab Saudi secara gratis. Raja Salman sendiri kagum dengan kehebatan Ibu Ida Dayak saat mengobati sang pangeran, Al-Walid bin Khaled bin Talal. Al-Walid bin Khaled bin Talal sendiri tak sadarkan diri selama 17 tahun. Sudah 17 tahun berlalu, pangeran Arab Saudi masih belum juga terbangun dari komanya. Al-Walid bin Talal kini dijuluki sebagai pangeran tidur atau sleeping prince. Karena masih tak sadarkan diri, hingga ke